Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari tu kita dah buat pasal kos servis Honda City Sedan. Lepas tu ada yang minta pada bang, bang buatlah bang pasal Honda City Aspect pula pengganti kepada Honda Jazz. Boleh, tak ada masalah. Anda minta, kita cuba tunaikan. Dan macam biasalah, rule kita, kita akan ceritakan berapakah gaji minimum yang kau kena ada, berapakah kadar interest yang dikenakan, berapakah harga bulanan, dan paling penting adalah berapakah harga servis kalau kau pakai kereta itu daripada 1,000 km sehinggalah 100,000 km. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga tekan lonceng. Make sure tonton sampai habis. Bagi anda yang ada plan ataupun usah-usah nak beli Honda City hatchback. Okey, yang pertama, berapakah gaji minimum yang kau kena ada kalau kau nak beli Honda City hatchback? Gaji minimum kau at least kena ada RM3,000. Bawah RM3,000 boleh beli tak beli? Tak boleh beli. Bawah RM3,000 boleh beli ke tak? Boleh. Boleh cuba. Boleh cuba, tetapi kau kena ada penjamin. Okey? So, berapa pula kadar interest dia? Biasanya untuk kereta-kereta non-national car, biasanya interest adalah sekitar 2.2 sampai 3.5%. Berapa pula kadar bayaran yang aku kena bayar kalau aku buat loan? Okey, kita buat anggaran, estimate eh. Kita bayar down payment 10%. Dan kita buat loan 9 tahun maksimum lah. Guna hash, kena lajak sampai 9 tahun. Okey, tak apa. Janji pakai Honda. Dan seterusnya, kita ambil kadar interest average kita ambil 2.4. Kiranya 10 down payment, 10% down payment, 9 tahun loan dan juga kadar interest 2.4%. Yang pertama, kita ambil paling low spec sekali, 1.5 liter S. So, untuk 1.5 liter S yang ni, varian S harga dia adalah RM75,669. Dan kalau kita buat loan 9 tahun, bulanan yang kau kena bayar adalah RM766. Yang kedua, varian E spec. E-spec harga dia RM83,075. Bulanan yang kau kena bayar RM841. Yang ketiga, kita ambil V-spec. Okey. V-spec ni terbagi kepada dua eh. V-spec non-sensing dan juga V-spec dengan Honda Sensing. So, V-spec non-sensing ni adalah RM87,856. Bulanan RM890. Yang untuk with the Honda Sensing, harga dia RM91,708, bulanan RM929. Apa beza non-sensing dengan with Honda Sensing? Kiranya safety lah. Safety yang ada sistem. Satu ada sistem, satu tak ada sistem. Yang terakhir, versi yang paling high spec, iaitu versi RS. Yang ni adalah versi hybrid. Harga dia adalah RM107,783. Bulanan kau kena bayar RM1,092. Yang ni yang paling mahal sikit. Okey. Kita dah selesai berapakah loan, kita dah sampai berapa gaji, berapakah bayar bulanan. Next, kita pergi berapa pula kos servis yang kau kena bayar. Okey, untuk first service adalah 1,000 km ataupun 30 hari ataupun 1 bulan. Which one come first? Di mana untuk servis yang pertama, biasanya tak ada apa-apa lah. So, kiranya untuk servis pertama, tak perlu bayar apa-apa. Biasanya, dia cuma buat inspection saja, engine oil, drain plug washer, air cleaner, lepas tu minyak transmission, drain plug washer, coolant. Yang ini adalah dia buat inspection saja. So, untuk servis pertama, tak perlu bayar apa-apa. Servis kedua adalah RM10,000 ataupun 6 bulan. Dan untuk servis kedua, 10,000 km, dia adalah sama seperti 50,000 dan juga 70,000 km. 10,000, 50,000, 70,000. Part yang sama, harga yang sama. Okey, antara kau kena tukar adalah engine oil dan juga drain plug washer. Harga dia RM129.56. Yang kedua adalah front and rear brake inspection. Yang ini setiap kali ataupun setiap kali kau pergi servis, yang ini dia akan charge anda, iaitu RM9.96. Yang lain-lain, minyak transmission, drain plug gasket, minyak brake, air coolant, ini adalah cuma inspection saja. Dan untuk kos servis bagi 10,000, 50,000, 70,000 km, harga total adalah RM258.77. Servis seterusnya, 20,000 km.
Sama juga engine oil kena tukar, front dan rear brake inspection pun kena buat juga. Tetapi uniknya adalah untuk ke-20,000 barulah tukar oil filter. Harga oil filter adalah RM34.68 dan oil filter ni interval dia adalah setiap 20,000. Kiranya 2, 4, 6, 8, 10 barulah tukar oil filter. Kiranya depth sekali baru tukar oil filter. Ah, kiranya itulah. Seterusnya macam minyak transmission, drum plate, gasket macam abang mention kata itu termasuklah minyak brake. So untuk servis ke-20,000 cuma perlu tukar 3 benda ni saja dan total cost untuk 20,000 adalah RM317.30 sahaja. Servis seterusnya adalah 30,000 km. 30,000 km dengan 90,000 km adalah part yang sama, harga yang sama. Engine oil wajib kena tukar. Lepas tu kau kena tukar air cleaner element. Harga dia RM93.60. Dust and pollen filter RM104.75. Lepas tu front and rear brake inspection macam biasa lah. Dan untuk yang ini, dia tak ada labour fee. Kiranya labour free adalah percuma. Dan untuk servis ke RM30,000 dan juga RM90,000, harga kau kena bayar RM337.87. Servis seterusnya, RM40,000. RM40,000 dengan RM80,000 adalah sama. Macam biasa, engine oil kena tukar, drain plug washer kena tukar, oil filter kena tukar, front and rear black inspection kena buat. Dan seterusnya, kau kena tambah adalah minyak transmission dan juga drain plug washer. Yang ini RM131.43. Dan termasuk dengan labour fee RM150 dan juga tax. Total kau kena bayar untuk RM40,000 dan juga RM80,000 km adalah RM464.63. Servis yang seterusnya, yang ketujuh, RM60,000 km. Sama, engine oil, drain plug washer, oil filter, front and rear brake inspection, dust and pollen filter kena tukar. Tetapi ada satu penambahan, iaitu kau kena tukar minyak brake. Minyak brake RM38.30. Total yang kau kena bayar adalah RM410.85. Dan servis seterusnya ataupun servis yang ke 100,000 km. Yang ini dia ada banyak sikit lah. Bukan banyak. Dia ada pertambahan spark plug. Kiranya kau kena tukar engine oil, drain plug washer, oil filter, front and rear brake inspection dan kau kena tukar iridium spark plug. Iridium spark plug harga dia RM510.95. Dan of course, untuk iridium spark plug, interval dia ditukar setiap 100,000 km. Dan untuk servis ke 100,000, harga kau kena bayar adalah RM685.15. Dan berapa pula total servis daripada 1,000 sampai 100,000 km? So, kita dah kira total semua. So, untuk tempoh 5 tahun ataupun 100,000, total yang kau kena bayar adalah RM3,794.61. Dan kita averagekan dia bahagi dengan 60 bulan iaitu 5 tahun. Bulanan adalah anggaran sekitar RM63.24 saja. Dan of course, untuk harga yang abang bagi tahu ni, dia tak termasuk dengan element balancing, benda-benda wear and tear, tayar, bateri, whatever. Yang itu tak terkira sekali. Yang ini cuma basic service saja. Jadi berapa pula kos service untuk versi RS bang eh? Yang abang pagi cakap tadi tu versi biasa kan? RS ni hybrid mesti lagi mahal kan? Okey, untuk maklumat semua, beza dia tak banyak. Beza dia cuma RM101.91 je. Sebagai perbandingan, untuk RS total 5 tahun kau kena bayar adalah RM3,896.50. Dan untuk tadi tu RM3,794.61. So gap dia cuma RM101.91 saja. Gap dia kat mana? Gap dia dekat minyak hitam saja. Sebab minyak hitam yang guna dekat RS dia mahal sikit. Minyak hitam dekat RS RM161.56 dan kalau untuk versi yang biasa RM129.56. Dan termasuklah dengan air cleaner element pun berbeza juga. Dekat RS dia mahal sikit RM143.97 dan untuk versi yang lain tu RM93.60. So inilah gap kenapa RS lebih mahal sikit berbanding daripada versi biasa. Tetapi still, taklah mahal sangat. Jangan kita dimomokkan dengan cerita mahal tau. Tidak. Sebenarnya dia lah hampir sama. Dan ada juga bertanya, ada tak beza antara City Hatchback dan juga City Sedan? Of course, design ada berbeza lah. Dan untuk dari segi harga, kalau ikutkan dari segi part dan juga servis, sebenarnya dia adalah hampir sama. Even harga pun lebih kurang sama.
Cuma sedan dia lagi murah berbanding daripada hatchback. Kalau sedan kita dah kira average 5 tahun kau kena bayar adalah RM3,669 versus RM3,794 untuk versi hatchback. So kira beza dia tak banyak. Beza lebih kurang RM124 saja. Sebab even dari segi minyak hitam pun berbeza juga. Minyak hitam hatchback dan juga Western sedan, harga dia berbeza sebab dia ada beza RM14.87 sahaja. Kiranya sedan dan juga hatchback lebih kurang sama, tetapi dia ada slightly different sikit, di mana secara kesimpulannya sedan punya cost service lagi murah berbanding daripada versi hatchback. Okey? So, aku dah cerita banyak-banyak ni. Macam biasalah. Bagi anda yang baru jumpa channel ni, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ni, nak minta cost service apa? Minta, saya cuba akan cuba tunaikan. Dan buat siapa yang request tu, ini untuk korang. Okey? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua.